sih. Kembali saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru hadir di tempat resepsi pernikahan dari Eri dan Sunny di Grand Eastern Restaurant. Di mana Anda menikmati santap malam, silakan Anda yang baru hadir langsung saja menikmati santap malamnya. Dan mungkin kalau Anda yang ingin duduk ada disediakan di ruang VIP ya, yang ada di belakang dinding sebelah belakang Anda. Dan jangan sampai lupa Anda harus difoto di foto booth. Persembahan dari Moments to Go. Ya, Eri dan Sunny ingin Anda difoto ya, sebuah souvenir. Dan bisa Anda pulang bawa souvenir. Jangan sampai lupa foto yang sudah dicetak harus Anda bawa pulang. Dan seperti janji saya tadi, saya akan memberikan hadiah buat Anda yang beruntung malam hari ini. Iya. Silakan Anda simak saja, saya tadi menyebutkan dua buah tangga dalam kisah cinta mereka. Iya. Saya ingin tahu apakah Anda menyimak? Saya akan memberikan hadiah kepada satu orang ya. Sudah ada yang siap bermain di depan saya. Sudah ditulis tadi di kertas ya atau di handphonenya tadi. Oke, saya ingin tahu apabila Anda mendengarkan tadi ketika saya membacakan love story-nya pada tanggal berapa? Nah, gampang ya. Ya, sudah ada yang tahu jawabannya? Pasti belum, karena saya belum bilang apa momennya. Pada tanggal berapa Eric itu memberikan sebuah kue yang isinya oke. Cik, boleh langsung sini, Cik. Beresin dulu ngambil antrinya. Ya, boleh, Cik. Oh, dititip dulu sama kokonya. Ya. Oke, Cik. Oke, sudah ada. Pada tanggal berapa ya Eric memberikan kue yang tulisannya apa? Masih ingat gak? Iya. Maukah kamu menjadi pacar aku? Ah, saya mau. Eh, bukan nanya ya. Oke, betul gak ya? Tanggal berapa kalau begitu, Cik? 1 November 2011. Harusnya Eric itu ingin memberikannya tanggal berapa? Tanggal 11 ternyata dia lebih ngebet duluan. Gak sabar ya.